officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Selamat datang kembali di .id Weekly Vlog. Ini adalah minggu yang cukup seru, banyak istirahatnya. Gue kemarin kan di .id Weekly Vlog yang kemarin itu gue cerita bahwa gue nyampe di Jakarta hari Minggu pagi, tidur, malamnya langsung ngisi sila. Nah, kalau yang ini minggu setelahnya, Senin selesai gue tepar, gak ngapa-ngapain, tidur, main handphone, tonton YouTube, bener-bener tidur lagi, makan, gak jelas lah pokoknya. Baru gue bener-bener beraktivitas itu Rabu untuk nyoblos, 14 Februari 2024. Gue nyoblos di Kelapa Gading, Mila udah nyoblos di New York, nyoblos kan tanggal 10 tuh. Gue terbang tanggal 9. Jadi tanggal 9 gue terbang, 11 gue nyampe. Nyoblos di New York tanggal 10. Mila nyoblos di New York, gue nyoblos di Jakarta tanggal 14-nya. Gue nyoblos di Kelapa Gading. Di wilayah yang pada pagi itu kena hajar banjir. Jadi kan hujan ya seharian. Pas menuju ke Kelapa Gading itu benar-benar banjir, udah kali yang ada di boulevard itu udah sejalan dan udah mulai masuk-masuk. Tapi pas gue masuk ke komplek perumahan untuk jemput mertua gue untuk sama-sama kemudian nyoblos, itu di dalam lebih parah lagi. Gue tuh tadinya masuk lewat Pegangsaan 2, tapi banjirnya terlalu tinggi sehingga taksi gue mesti muter, akhirnya masuknya lewat boulevard. Di boulevard airnya udah keluar-keluar ke jalan, ya udah tipis-tipis tapi masih bisa dilewatin. Nah, nyampe mertua gue, abis itu jalan nyoblos. Nyoblos dibuka dari jam 7, ditutup jam 1. Gue nyampe sana jam 8. Pengennya biar sepi gitu, biar cepat selesai. Nah, jam 8 nyampe situ, gue ternyata orang pertama nyampe ke TPS gue. Tapi belum ada kotak suara, surat-surat belum ada apa-apa. Karena hujan deras dan dari KPU katanya, intinya adalah kotak suara dan surat suaranya nggak dikirim karena masih hujan. Di beberapa tempat kotak suara itu lepek, benar-benar rusak. Bahkan ada beberapa TPS yang susulan karena rusak semuanya. Terus gue kan ada yang bilang ini teori konspirasi kan, oh mungkin suara jadi utak-atik, tapi emang gitu keadaannya. Makanya waktu itu kami ketunda berapa jam ya, gue lupa, ketunda sejam setengah, mungkin hampir 2 jam untuk sampai akhirnya dapat informasi bahwa surat suara dan kotak suara bisa dijemput gitu, diambil. Saya datang, terus udah gitu ya kan, di kelurahan gue ada beberapa TPS, ada TPU, ada berapa ya? Mungkin 5 atau 6. Terus samping-sampingan, ada yang punya sound system, ada yang nggak punya, ada yang sound systemnya ngajar musik, ini musik lagi, wah pepet-pepetan, pokoknya berisik banget lah. Yang gak punya sound system jadi susah ketika mau ngumumin karena ada aturan-aturan kan, pemilih mesti begini-begini dan kadang-kadang ada informasi tambahan, chaos banget. Tapi semua panitia di TPS gue melakukan yang terbaik untuk menjalankan proses demokrasi dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan aturan. Nah, jadi setelah nunggu lama, akhirnya gue dan nyokap gue, mertua gue adalah orang pertama dan orang kedua yang nyoblos, dapat nomor urut gitu. Setelah menunggu, setelah menanti lama, akhirnya nyoblos juga. Siapa yang gue coblos sudah gue taruh di konten Sila, eksklusif untuk member. Gue tadinya berpikir member gue akan mengizinkan video itu dirilis untuk umum. Karena gue nanya, seperti biasa, gue bilang di videonya, seperti biasa, member silakan kasih tahu ya, ini boleh dirilis untuk umum atau enggak. Gue pikir, baik-baik aja gitu. Karena kan, tahun 2019, gue ngumumin secara terbuka yang gue pilih siapa. Videonya gue taruh di YouTube. Tapi waktu itu belum ada Sila. Sekarang semua konten politik ditaruh di Sila, Sila ditaruh untuk member. Ternyata gak diizinin untuk dirilis. Jadi ya, gue sebenernya pengen aja. Cuman gue harus nurut sama member, member kan udah bayar. Dan ternyata banyak yang bayar hanya untuk nonton video tersebut dan gak rela aja kalau misalnya itu dibuka untuk umum.
Tapi ya gue udah milih DPRD, DPD, DPR, dan Presiden, dan Wapres. Terus sudah, habis itu balik lagi Tepar. Hari, itu kan hari Rabu, hari Kemis gue banyak ngonten, bikin konten promo, gue datang ke markas. Ada pemotretan juga untuk pecahkan, karena kami punya sekolah pecahkan. Informasi ada kan di pecahkan.com. Udah gitu, Jumat gue pagi ketemuan sama Steny Agustaf, partner siaran gue di Hard Rock FM. Ngobrol-ngobrol panjang lebar, terus Steny kan lebih ini ya, ibadahnya lebih baik daripada gue. Terus karena ada pengaruh baik dari dia, kemarin saya Jumatan sama dia. Bersama dengan Sohib, Sumali, my wingman. Gue ketemu sama Steny langsung dapat pengaruh baik Jumatan bareng. Alhamdulillah. Kenapa yang lu ngeh jenggot gue Mali waktu kita ketemu? Hah? Enggak kan lu, ini Chicago banget nih. Oh gue pikir Islami, bukan Islami? Islami lah, cuma panjangan dikit aja gapapa. Terus habis itu gue di Citos, habis itu gue jalan ke Wisma Emera. Sampai Wisma Emera, gue ngerjain konten dengan Mas Aji Santoso Putro. Mas Aji Santoso Putro ini adalah teman lama. Kami berapa kali ketemu pas gue bikin show di Komodo Menoy, Mas Aji juga muncul. Terus Mas Aji banyak bantu gue juga untuk kebutuhan aktivitas promo gue. Kemarin diundang untuk mampir ke kontennya dia, gue dengan senang hati memenuhi. Dilakukannya di Wisma Emera. Nah, kami ngobrol-ngobrol soal banyak hal, soal kehidupan gue, soal kepindahan ke New York, soal kesehatan mental juga secara umum, dan gimana stand-up comedy itu sebenarnya penting perannya untuk kesehatan mental tersebut. Tapi yang juga jadi highlight adalah karena gue bisa ketemu sama teman-teman lama gue. Gue kan datang dari Rock FM. Gue 2001-2005 di Rock FM Bandung, 2005-2011 gue di Rock FM Jakarta. Tapi waktu itu di Gedung Sarana Tamrin. Gedung tua deh tuh, udah dari lama, udah dari zaman gue siaran di situ ada wacana mau pindah gedung. Karena Gedung Sarina tua banget. Lift Gedung Sarina aja adalah lift tertua di Indonesia. Sempat mau dijadiin artefak gitu, dimasukin ke museum gitu. Bayangin deg-degannya naik gedung di lift dengan lift tertua di Indonesia. Tertua dalam sejarah Indonesia, kan horor ya. Bukan horor hantu, tapi horor takutnya malfunction, walaupun gak ada masalah sih. Nah terus ketemu sama orang-orang lama, ketemu sama Prita, ketemu sama Marco, teman gue. Marco ini adalah orang yang pernah muncul di 0044 Weekly Vlog. Dia nongol tuh di situ tuh, di 0044 Weekly Vlog. Gue ada satu episode di mana gue mampir ke Sarinah, Gedung Sarinah, nyamperin si Marco. Gue godain dia di situ. Kemarin di Wisma Emera gue godain lagi karena gue tuh ngerekrut dia waktu gue jadi asisten program director, gue tuh yang ngerekrut dia. Sekarang dia jadi bos di Emera, di Gedung Wisma Emera. Ini lagi meeting, gak bisa lo ganggu. Ini ya, bos gue? Iya. Apa kabar? Sorry, ini lagi kerja ya? Enggak. Apa kabar? Apa di sini sekarang? Udah berapa lama? Ini bos di sini, ini bos gua. Bos? Enggak. Marco Anjasmoro! Aduh, masih basah sih Marco. Lu juga akan sekarang? Iya, tapi gua gak basah. Ini mau ditayangin. Marco Anjasmoro, ayo sini. Ayo, Marco Anjasmoro, gue mau cerita sama penonton YouTube gue. Surat lamaran lu ke Rock FM Bandung kayak apa? Ayo dong, ayo. Lucu banget Marco Anjasmoro. Sekarang dia bos di sini, jadi dia gak mau gua. Bye. Padahal kerjanya ngintipin merek celana dalam gue mulu. Calvin Klein. Dulu. Aduh. Apa kabar? Udah. Ini ngomong lu kenapa sih? Kenapa sih? Lu pulang kapan lagi sih? Tanggal 3. Aduh. Udah nggak apa-apa batin boleh. Udah, abis dari Wisma Emera gue ke Markas Sumika lagi bikin konten promo batin beberapa orang, dan malamnya gue ngisi Comedy Gym. So tadi gue kayaknya lupa cerita deh, di hari Kamis itu gue nge-MC di hari Kamisnya gue nge-MC Comedy Gym, seru juga. Di hari Jumatnya gue ngisi Cumika Porn, tapi sebagai surprise guest. Udah mah gue surprise guest, gue disuruh nge-headline lagi. Sial bener tuh. Dan gue gak punya materi ya, jadi gue mengandalkan riffing, crowdwork. Tapi ya namanya juga founder bro, masa gak lucu kalau crowdwork? Justru gue legend dalam urusan crowdwork.
Udah deh akhirnya sempat nongkrong di green room bersama dengan Ebel dan bersama dengan Rispo. Bel, ini kayaknya baru pertama kali deh gue satu acara sama lo. Mah kan ada. Satu show. Hah? Kan stand up fest. Oh iya benar juga stand up ya. Stand up gunung. Gak pernah gue stand up gunung. Ya stand up itu. Oh gue gak pernah stand up gunung. Ngomongin apa ya? Ebel emang suka so akrab. Stand up hewan. Kokek-kokek. Katanya inget banget nih materi stand up lo nanti. Pak, pak, ini pak. Mas Pan, politik masuk, tapi, politik masuk. Openingnya pas ini menuju banget. Itu udah siap nih. Udah. Bang Mas Pan, ini maaf nih ya. Jangan ngobrol dulu ya Mas Pan. Ada ber, satu doang. Premisnya aja lucu. Giliran gue naik di terakhir, gue naik terus crowdwork pecah. Sudah deh, menyenangkan. Itu hari Jumat tuh. Hari Sabtunya, gue lupa, tapi gue inget ke Markas Comika, karena waktu itu bikin konten promo sama Shoe Workshop gitu. Nggak salah namanya. Dalam rangka mempromosikan sepatu HIM 500. Jadi ini ada rombongan. Mereka itu adalah... Apa tadi? Orang kurang waras. Sebenarnya datang ke sini untuk bikin review dari sepatu HIM 500, kolaborasi dengan Futuremba untuk konten... Untuk kanal YouTube mereka, Shoe Police. Tapi mereka juga dari Shoe Workshop yang kerjanya bikin reparasi sepatu. Tapi awalnya startnya dari apa? Dari custom. Dari nge-custom. Masih custom tapi? Masih ada. Nah ini salah satu yang mereka tunjukin. Menurut gue secara tampilan kan keren ya. Tapi pas gue dikasih tahu ini, gue gak bisa berhenti. Gue gak pernah ngeliat sepatu yang bisa disiul. Buat kalau ada karyawan tolol, gue semprit mereka semua. Habis itu gue injek. Silakan di subscribe YouTube mereka. Nanti dicek juga pembahasannya. Sebisa mungkin, subjektif mungkin, yang bagus yang buruknya mereka bahas. Nanti dicek di YouTube mereka. Tapi kolaborasi juga aja sama si shoe expertnya. Iya kan bro, shoe expertnya namanya? Shoe workshop. Ya, silakan dinikmati ini orang-orangnya seperti ini. Dan ternyata ada siapa tadi yang angkatan 2000? Dia apa? Ownernya. Ownernya ternyata pernah saya ospek. Tapi masih mau. Dia tahu enggak kita bikin gitu sama ini? Tahu. Karena laporan dulu. Berarti gue senior yang baik berarti. dan mereka geng yang menyenangkan sekali. Kami sempat ngobrol-ngobrol juga. Abis itu gue ngapain ya gue lupa. Lupa, tapi gue tau hari Minggu gue ke rumah nyokap, karena nyokap seperti yang gue bilang, pokoknya setiap kali gue ke Jakarta gue berusaha semaksimal mungkin untuk nyempetin ke rumah nyokap, karena nyokap sudah uzur umurnya tahun ini nanti Maret 77. 78. Iya, 78. Terus setelah dari nyokap dan gue tidur di rumah nyokap. Gue pernah bahas di Twitter apa di sini juga sih, gue bilang kenapa ya gue setiap kali ke rumah nyokap tuh selalu tidur. Walaupun aslinya gak ngantuk, tapi yang rumah nyokap pasti tidur. Bahkan waktu zaman bokap masih ada, di rumah bokap juga tidur. Gak ngerti gue kenapa. Tidur mulu. Nyaman kali. Terus, abis itu gue ke lapangan CS Senayan untuk main bareng bola bersama dengan followers dan BBFC. Jadi, dan juga bukan cuman yang followers gue yang datang tuh bukan cuman yang main bola, yang mau nonton juga, karena kan gue ini yang ngerekrut untuk ngebuka kesempatan untuk orang daftar. Tapi abis itu gue bilang, mainnya di lapangan CS Senayan, kalau mau nonton, nonton aja. Kalau ada yang mau foto, segala macam datang-datang aja. Terus jadi rame. Dan menyenangkan sekali, seru. Main bolanya asik. Di spesifik di main bola itu, gue ngerasa banget entengnya lari gue. Enak banget larinya. Itu mungkin dampaknya karena badan gue juga udah jauh lebih baik. Terus gue juga rutin lari. Lari sprint tuh enak banget badannya. Duh, gue senang sekali dengan kondisi badan gue sekarang dan moga-moga gue bisa jaga terus supaya seperti ini. Dan di situ gue ngegolin 2. Tapi gue bukan satu-satunya ngegolin 2. Jadi gini, waktu gue buka kesempatan, Yuka dari Brodo bilang, ini top scorernya game ini gue kasih bola, gue kasih sepatu bola ya. Brodo lagi bikin sepatu bola, namanya apa ya, Mezzana atau apa gitu, gue lupa.
Dan bagus sepatunya, bagus sekali. Terus dia bilang yang top scorer dikasih sepatu bola. Nah gue gak ngomong, gak ngumumin ketika di lapangan karena takutnya semua orang mainnya lebay gitu. Mainnya jadi maruk gitu. Padahal bang kita main-main indah aja. Baru pas diselesainya gue cari tahu siapa yang ngegolin. Nah gue golin 2, yang mana adalah 2 gol tuh adalah gol terbanyak tapi gue gak sendiri. Ada satu lagi, kebetulan anak berdebah FC namanya Faisal, dia golin 2 juga. Akhirnya gue putuskan sepatu bolanya gue kasih dia. Udah habis itu istirahat deh. Ya, dan itulah apa yang terjadi di minggu ini. Tapi highlight minggu ini tetap adalah sebenarnya ada 2 ya. Pertama, campuran orang baru, orang lama yang muncul di minggu ini. Orang lamanya kan banyak banget ya. Orang lamanya tuh kayak ketemu sama Steny, terus ketemu sama orang-orang yang merah, ketemu sama Mas Aji, tapi juga orang-orang baru dari Shoe Workshop. Bahkan politiknya aja komposisi orang baru orang lama kan kalau dipikir-pikir ya. Anies orang lama di gue, Caimin buat gue orang baru walaupun orang lama di politik. Prabowo orang lama di kontes Pilpres ini, Gibran orang baru tapi di backing sama orang lama yaitu bapaknya Jokowi. Terus di sini Ganjar sama Mahfud mungkin bukan orang lama. Gimana caranya? Ya dibilang orang lama enggak. Masalahnya PDIP-nya geng lebih lama lagi gitu, di belakang aja ada Megawati yang lebih lama lagi. Jadi komposisinya seru. Tapi on that topic sebenarnya juga jadi highlight minggu ini adalah ya Pilpres 14 Februari. Karena setelah Pilpres quick count jalan dan dalam hitungan jam, hitungan hari udah kelihatan dari sisi quick count kelihatannya Prabowo yang akan menang. Dan itu tuh ngasih nuansa yang berbeda. Tentu kita gak bisa memungkiri secara pragmatis orang males kontes-kontesan terlalu lama, males ribetnya, walaupun ini sebenarnya gak sepanas waktu itu ya, gak sepanas 2019, 2014, atau 2017. Gak sepanas itu, tapi orang tetap males sebenarnya. Tapi orang juga pada saat bersamaan, ketika diberikan cuma satu putaran, pada saat bersamaan mereka juga malas kalau misalkan mencapai satu putaran itu caranya gini, karena ada begitu banyak, disebut kecurangan enggak juga ya. Karena mereka enggak ada ngelanggar aturan apa-apa, orang diubah dulu aturannya kan. Tapi kan pertanyaan soal etis enggak sih ini cara yang lu ambil gitu. Karena kita semua akhirnya ngelihat bahwa bagi-bagi bansos itu kelihatan dampaknya. Kan lu juga mungkin udah tahu bahwa mayoritas pemilih Indonesia itu enggak punya gelar kuliah. Malah kebanyakan dari antara chunk orang itu ya. Jadi kebanyakan pemilih Indonesia itu cuma sampai lulusan SMA, tapi kebanyakan dari sini itu cuma lulusan SD. Se-Indonesia. Sehingga kalau misalnya lu tanya apa cara yang ideal untuk membuat mereka jadi mau milih lu, ya dikasih bansos sebenarnya. Jadi kan ya kita kan, aduh kenapa gini banget sih gitu caranya. Yang mana kegundahan orang terhadap Pilpres ini adalah bahwa dengan terpilihnya Prabowo Gibran, dengan Jokowi di belakangnya, kita jadi kayak, I guess it's another dynasty gitu kan. Jadi kayak, wah ini keluar dari satu dinasti masuk dinasti baru nih. Ya setelah sekian lama dinasti Megawati Soekarno Putri ya dengan Pak Jokowi sebagai petugasnya, kita masuk ke dinastinya Pak Jokowi gitu. Keluar satu dinasti masuk ke dinasti lain. Keluar mulut harimau masuk mulut harimau lain. Dan mungkin ada yang bilang, ya gak apa-apa. Dinasti Jokowi berkepanjangan. Ya gak apa-apa, gue senang Jokowi. Tapi lu gak ngomong gitu waktu dinastinya adalah Megawati. Lu gak ngomong gitu waktu dinastinya adalah PSBY. Ya kan? Di sana juga ada yang suka. Misalkan kita bilang gini, wah gue sebel nih sama dinasti Soekarno. Soekarno, Soekarno Putri, Puan Maharani. Capek lah gitu. Tapi di sana juga ada yang suka, oh ya? Gue suka banget sama Soekarno, gue pokoknya pro dinasti Soekarno gitu. Siapa pun turunannya Soekarno akan kudukung gitu. Soekarno idolaku. Ada yang senang, sama kayak lu senang sama Jokowi. Dinasti Jokowi. Ah capek lah sama dinasti SBY, dari SBY ke Agus. Maksudnya AHY ya. Agus Harimurti Yudhoyono ke AHY.
ah capek lah gitu. Tapi pada saat bersamaan ada juga, gue SBY banget, gak apa-apa, AHY gagah, gue AHY banget gitu. Sama aja. Cuman kan pertanyaan kan, kenapa lu waktu dinasti Soekarno lu gak suka, dinasti Yudhoyono lu gak suka, ketika dinasti Jokowi lu suka? Gak suka dinasti ya gak suka dinasti. Kalau lu tahu jeleknya dinasti sebelah situ, itu juga akan terjadi di lu. Nah inilah letak buruknya kualitas demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia itu masih soal suka dan gak suka, padahal gak bisa kayak gitu. Masa karena orangnya lu suka ngegusur jadi boleh, padahal kemarin lu protes terhadap penggusuran? Masa ketika seumur hidup lu anti korupsi, tapi ketika yang korupsi adalah orang yang lu suka jadi boleh? Kan gak bisa kayak gitu. Karena dinasti Jokowi ini mungkin akan berkepanjangan. Gue gak tahu nih ya, Prabowo Gibran ini akan berapa panjang. Karena lu pernah dengar gosip bahwa Prabowo cuma akan 2 tahun gak? Cuma akan jadi presiden 2 tahun. Kenapanya kita gak tahu nih, tapi lu pernah dengar ini gak? Gue denger juga dan gue pikir, ah ini mah, ya omongan gak jelas lah. Sampai akhirnya gue ketemu sama orang yang gue percaya, dan dia denger itu dari orang yang dia percaya. Nama-nama, dan mungkin cuma 1-2, nama-nama yang pas lu denger, masa dia ngomong gitu? Iya. Dia bilang Prabowo cuma akan 2 tahun? Iya. Masa sih? Dan akhirnya jadi diskusi, karena apakah mungkin Prabowo bener akan ngasih, akan turun dan Gibran naik, dan Gibran jadi presiden? Nggak ada yang tahu. Masa Prabowo akan membiarkan perjuangannya selama 4 kali, 1 jadi wapres, 3 jadi capres, kemudian hanya untuk 2 tahun, is that even realistic? Tapi kemudian memangnya apa yang ditawarkan sehingga bisa seperti itu? Bisa mungkin Prabowo turun dan Gibran naik, emang apa pembicaranya? Dan apakah Prabowo rela? Kan orang kalau udah duduk di kursi kekuasaan nyaman sekali, tanya aja Pak Jokowi. Sehingga apakah mungkin dia akan ngelepas? Tapi ini tuh datang dari nama-nama yang terpercaya gitu. Nah terlepas dari itu, Gibran mungkin 2 periode. Nggak tahu nih, apakah akan jadi presiden kemudian nyapres lagi, atau jadi cawapres dan di periode berikutnya jadi cawapres lagi. Gua nggak tahu nih, ini jarang terjadi. Biasanya cawapres kayak Pak SBY JK aja, JK abis itu kan nyapres kan, kalah tuh. Tapi SBY Budiono, Budiononya nggak nyapres. Jadi kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Tapi kalaupun Gibran udah lewat, masih ada Kaesang. Kaesang mungkin 2 periode lagi. Berarti apa tuh? 20 tahun. Abis itu masih ada, kalau bercanda orang-orang, Jan Etes gitu. Jadi, gimana ini? Kita tahu kok masalah dinasti itu seperti apa. Masalah dinasti itu, dinasti memberi ruang, kuasa, dan peluang tanpa membuat kemampuan, merit sebagai faktor. Jadi peluang dan jabatan dan kesempatan dikasih sama keturunan, bukan sama yang punya kemampuan. Padahal yang punya keturunan itu belum tentu mampu. Nah kalau misalkan kayak gitu adalah jalannya, ya susah banget untuk maju. Masa yang dikasih kesempatan sama kasih peluang orang yang punya akses, masa sama orang dalam, gimana cara mau maju? Yang punya kemampuan dong. Iya kan? Bukti-buktinya ya udah kelihatan. Gak usah ngomong Gibran dulu, ngomong Kaesang aja. Mana ada pimpinan partai, cari 100% pimpinan partai di Indonesia. Mana ada yang ngomong secara terbuka, apa-apa, yang lu maksud dengan Orde Baru itu apa? Saya gak tahu, saya masih kecil gitu. Gak bisa pimpinan partai yang ngomong kayak gitu, kecuali dia mau bilang sama orang, hai saya kosong. Kenapa tuh orang kosong bisa ada di kursi itu? Ya karena kerajaan, karena dinasti, karena itu anaknya siapa, bukan kemampuannya apa. Indonesia macam apa nih yang bakal kita lihat kalau semuanya itu berdasarkan orang dalam? Indonesia macam apa tuh kalau jabatan-jabatan penting bukan sama yang punya kemampuan, tapi sama yang garis keturunan? Jadi kayak sila nih. Ya begitulah konten kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan di episode .id weekly vlog minggu depan. Gue akan mengungkap alasan utama kenapa gue ke Jakarta kali ini. Bukan karena job, bukan karena nyoblos, karena sesuatu yang akan diungkap oleh gue di minggu depan. Kabarnya udah muncul, udah mulai diomongin sama orang-orang, terutama di circle stand up. Tapi minggu depan lo akan tahu. Terima kasih banyak, kita ketemu di episode berikutnya. Bye. Juga.
Ih, ruang siaran. Gemes. Kangen gak nih? Siaran lah. Apakah saya kangen siaran radio? Cobalah siaran. Siapa tahu bisa memenuhi hasrat. Hasrat. Ya. Gak tau, gue agak rindu sih. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1.500.000. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lo udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.